Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus. Bersyukur pada hari yang baru ini kita boleh bertemu kembali dalam acara hikmat pagi. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bersama-sama satukan hati untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firmanmu boleh menjadi berkat yang indah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tema hikmat pagi hari ini ialah Hai Anak-anak. Diambil dari imamat 19 ayatnya yang ketiga. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Firman pagi ini akan disampaikan oleh pendeta Angga. Jemaat Tuhan, menghormati orang tua merupakan salah satu pengajaran yang mendapatkan penekanan khusus di dalam Alkitab Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bagian dalam Alkitab yang memuat tentang ajaran ini. Dalam keluaran pasal 20 ayat 12 dicatat, Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pengamsal dalam Amsal 1 ayat 8 berseru, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dan dalam Amsal 6 ayat 20 juga dicatat. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dalam Amsal 23 ayat 22 dituliskan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau dia sudah tua. Di perjanjian baru, Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4 berseru. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Perintah yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Cuma, Tuhan, anak-anak diperintahkan untuk menaati orang tua mereka. Dalam budaya Yahudi, perintah untuk menghormati orang tua diletakkan pada posisi teratas dalam deretan perintah yang mengatur relasi horizontal dengan sesama manusia. Yaitu perintah kelima dalam dasar titah, ketaatan yang diharapkan diberi keterangan dalam segala hal. Maksudnya, secara umum, anak-anak memang sepatutnya menaati orang tua mereka dalam segala hal. Di balik anggapan umum itu, tentunya ada sebuah asumsi bahwa orang tua telah bertindak dengan benar sebagai orang tua yang baik. Dalam situasi seperti itu, anak-anak perlu mempercayai dan mempercayakan diri mereka pada orang tua. Jadi, nasihat ini tidak boleh ditafsirkan secara mutlak sampai pada perintah orang tua yang jelas bertabrakan dengan firman Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu! Hai para orang tua, berusahalah berlaku benar kepada anak-anakmu. Mari kita berdoa Bapak di surga pagi ini melalui firmanmu engkau mengingatkan kami Agar kami menaati menghormati orang tua kami Mampukan kami sebagai anak-anak agar kami boleh terus menghormati, menaati, menghargai orang tua kami. Mampukan kami sebagai anak-anak untuk boleh terus merawat orang tua kami, Walaupun saat ini mereka sudah lansia, sudah lanjut usia, mereka sudah lagi tidak mandiri. Sebagai orang tua, kami juga bersyukur saat ini Engkau mengingatkan kami agar kami dapat memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, sehingga kami pun boleh menjadi orang tua yang layak untuk ditaati, yang layak untuk dihormati. Ini kami anak-anakmu ya Bapa, baik kami sebagai anak-anak yang masih punya orang tua, maupun kami sebagai orang tua yang memiliki anak-anak. Tuhan mampukan kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.